1, 2, 3. Gue gojek aja. Nih, tonyok jenggot ya, siapa? Oke. Ah, macem-macem nih orang. Banyak orang. Gini nih tangannya, tek. Gini tuh, tam. Gini nih. Gini. Gini. Tangan dulu. Mak Epo mana lagi? Lama bener. Cibu gendutan lagi ya. Gendut banget. Gue yang terakhir lagi banyak makan banget sumpah. Lu berat badan sekarang berapa sih? Kemarin sih gue timbang 60-an. Gue terakhir tuh 74 lah ada. Tapi lihat-lihat sih lu bener gendutan. Oh iya. Enggak, beneran tahun lu. Enggak, lu. Jangan usah fitnah dong. Lu dong. Lu kan 74, gua 60. Ya udah kalau lu enggak percaya, timbangnya sekarang. Ya udah, kalau enggak percaya, timbang ya. Iya, ayo. Nah, tadi tuh ya, daripada gua debat terus sama Hari, ya kan? Gua langsung aja tuh ambil timbangan ya kan, terus gua tam, gua lempar ke lantai. Terus kita timbang nih, siapa yang paling gendut ya. Kita buktiin sekarang. Naik sini ya. Hah? Bang. Apa? 3,1. Berapa aja lu? Banyak, tapi terakhir gua kan 60-an ya. Oh iya. Kayak gua juga kan gitu. Gua udah turun nih pasti 10 kilo. Bang. Coba. Iya, gua timbang. Terakhir lu 70. Gua 74 terakhir. Waduh, waduh. Tuh, ini makin berat sih. Astaga, gua naik banget. Wah, kita harus olahraga cuy. Kamu enak apa kakinya? Berapa? Jadi 69,3. Halo agen junior KPI. Hari ini Mak Kepo mau kasih tugas lagi untuk kalian. Misi lagi. Tugas kali ini penting untuk kalian. Karena menurut penilaian Mak Kepo di tugas sebelumnya, kalian ada masalah dengan energi. Kalian terlalu cepat lelah sehingga kurang maksimal. Nah, tugas kalian sekarang, kalian harus ngepoin olahraga yang bisa menurunkan berat badan dengan cepat dan dilakukan di rumah. Pak. Olahraga ini juga dipakai oleh Pevita Pierce untuk menurunkan berat badan dan membentuk otot. Olahraga ini adalah body combat. Terus kita harus kemana? Ya udahlah, nanti kita cari tahu dulu ya, beli komedi itu apa. Silahkan agen junior KPI ganti baju kalian dengan baju olahraga. Siap, Mak Epo. Oke, Mak Epo. Habis ini kita siap-siap. Ayo! Body combat sih. Body combat yang gini kan. Gini-gini. Ini gerakan tangan, Bego. Gue gak tau, Bego. Body combat ini kalau lu belum tahu ya. Ini gue kasih tahu, Mo. Sini. Kenapa jangan kayak gitu? Males. Ya malas nggak gitu juga, sini. Lu tau nggak body combat apaan? Combat. Body combat. Body combat itu ya kalau lu lakuin selama 30 menit, itu bakal membakar 300 kalori. Jadi memang 300 kalori ini sama dengan sepiring nasi. Nah. Dan kata Les Mills juga, itu body combat itu melatih kecepatan dan kekuatan, kemudian juga menambah otot. Ya, otot ini tau. Nah, jadi kuat. Dan menguatkan punggung, perut, dan yang lainnya pokoknya. Pusing gua denger Agan ngomong mulu. Sekarang yang ada di pikiran gua adalah gimana caranya gua bisa nyelesain misi kali ini. Itu doang. Please Gan, stop ngomong. Kita siap ya? Siap. Sini, Mo. Yuk, kita siap. Sudah siap, Agen? Siap, Mak Epo. Olahraga body combat ini akan dilakukan selama 30 menit non-stop. Dan kalian harus benar-benar mengikuti semua pergerakan yang dilakukan oleh instruktur online. Alright. Gampang sih. Aduh. Kalau olahraga yang lain sih it's okay ya. Cuma kalau olahraga apa itu? Pro combat apa? Body combat. Gua belum pernah sama sekali, men. Jadi gua enggak tahu itu body combat itu kayak gimana. Tapi gua enggak yakin sih gua bisa ngelakuin itu. Bodo amat lah, gua coba lakuin aja. Hai, kita mulai olahraganya. Get ready, boy. Siap ya? Itu enggak usah diterusin ya. Pinggir, bro.
Ih, gimana sih? Ganti tangan, kayaknya. Wuh! Wow! Itu gak usah ya? Bukan lo. Kan gaya itunya. Peng! Pelan-pelan. Gak bisa, ini kan body combat. Baru pemanasan. Mulai pemanasan itu level pertama. Menurut gua sih itu masih belum ada apa-apanya sih, kayak ya otot gua kayak masih menggelitik dah. Belum terlalu apa-apa menurut gua ya. Enggak tahu kan nama dalamnya. Thanks Dan. All right, time to go lower body. Hip roll. Right leg, left leg. Kita ini biasa di futsal dong. Iya, biasa. Mana sih arahnya? Sini bro. Yuk! Salah ya. Harus sambil senyum ya. Senyum itu, lihat. Yuk. Dua, tiga. Senyum, mo. Dua, tiga. Gini nih tangannya, tep. Gini tuh, tam. Gini nih. Gini. Gini. Tangan dulu. Ini sama. Itu sama. Tapi lagi-lagi, ya kan, dia tuh selalu cari gara-gara emang ya. Gue sempat emosi, ya kan, di situ gue mulai. Tapi gue inget tuh, untung itu lagi misi gitu kan. Kalau gak lagi misi, gue habis itu hari di luar ya. Sih, pemanasannya gini ya. Yuk, sikat aja! Kiri dulu ya? Tidak. Let's go, boy! 1, 2, 3 Gak gue juga aja. Tonyok-tonyok jenggut ya, siap ya. Oke. Siap. Maju! Go! Mundur. Maju! Bang! Mundur! Tonyok-tonyok jambang! Jambang! Siap! Bang! Jambang? Jambang demi Allah. Gue pam. Mundur lagi. Kalau senam pagi, maksudnya senam SKJ itu masih bisa enak diikutin. Ini harus cepet gitu, tonjok-tonjok kan cepet. Hah, iya! Yeah. Gak jadi! Kak! Yo! Look! Mundur! Pam-pam, ya! Pam-pam, ya! Maju! Sikat! Mundur! Kayak mulai masuk ke pemanasan badan yang kedua, itu daerah kaki. Ya, udah lumayan sedikit pegel-pegel juga sih ya. Cuman menurut gue ini masih tahap normal sih. Gue sih yakin gue bisa ngelewatin ini. The intensity here, we're gonna hit a second cardio peak. Alright? Power. Power itu kan kekuatan ya. Semangat! Intensity. Kayak kita waktu kuliah dulu cuy. Ikuti saya semuanya ya. Ya. Tangannya lebih lurus lagi. Nah, jangan gini juga kau. Gini aja. Itu. Siap. Ini susah banget. Lah, cuy. Oh, ya. Oke. One, two. Ready. Sikat. Satu, dua. Sikat. Ampun! Gak bisa. Yuk, kan, now! Satu, dua, tiga, satu, yo. Dua. Yes, baby! Semangat, kan! Sikat, no! Tuh! Yo! Yo. Pukulan, satu! Jangan! Capek! Aduh! Aduh, ini capek! Satu piring nasi nih! Satu piring nasi ya? Satu piring nasi! Buat orang yang lain. Nyiii! Yaaah! Bisa. Aduh, anjing. Aduh, wabar.
Enam kiri kanan. Enam kiri kanan. Tiduran. Enam kiri kanan. Enam kiri kanan. Yo. Kanan kiri kanan. Kiri kanan. Ini nih, menurut gue level terakhir yang paling menyulitkan gue. Karena di situ tenaga gue udah terkuras abis cuy, sumpah. Mana ada jongkok-jongkok, ada berlututnya lagi. Tahap body combat yang paling berat adalah di detik-detik akhir. Itu dimana stamina lo udah mulai, kayaknya udah abis lagi ya, bukan mulai lagi, kayak udah nol banget. Ah, macem-macem nih orang. Banyak banget. Ya. Dua, tiga, naik, mundur. Dua, anjing gak kuat. Naik, mundur. Demi kita naik ke senior pun. Oh iya. Ya. Hop. Yakin lu sudah ini dor? Come on guys. Waduh. Ini lagi. Ini lagi. Ayo berdiri lagi. Tekan. Come on brother. Wow. Capek banget. Gila. Gue ronde. Ronde yang ke berapa tadi? Satu ya. Ke satu udah lumayan capek. Dan mau ke berapa? Ke nol ya deh. Lu tadi baru jalan situ udah ngos-ngosan ya? Lu gak kuat. Tapi katanya by the way, kalau body combat itu kan bener ya, bisa menurunkan berat badan ya. Tadi lu udah ini berat badan lu berapa tadi? 69,1. Kita timbang lagi ya. Ya. Ini kurangnya enggak bener. Gua 63,1 tadi. Gua 76,5 kalau gua. Aduh. Tapi lu lepas baju masalah. Enggak, sepatu doang. Coba. Yuk. Gua dulu. Dulu. Tadi lu 69,3. 69,3 ya. Ya turun 0,1. Capek gini 0,1 doang. Turun ya. Turun 0,01. 0,1 itu sebuah progres, mau. Progres. Lu bayangin 100 kali ngelakuin ini. Terus keren tulang doang. Gua mendingan beli ini dah, penurun badan yang di IG gua. Udah cepet ya. Coba. Gitu ya. Naik dulu. 0,8. Lu berapa kan? 62,8. 63,1 berarti 0,3. Berarti lebih optimal nih. Lebih optimal gua pergerakannya, kayak gua tadi gini-gini aja. Ada improve-nya. Ada gimana? Gini-gininya. Coba berapa dulu? 76,4. Sama aja kurangin 0,1 juga. Gua tadi udah gini. Berat badan gua tuh turun lebih banyak dibandingin Agan sama Dharma. Gua buktiin sama kalian semua. Di minggu kemarin memang gua mungkin kalah make up challenge. Di sini gua buktiin kalau gua pemenangnya. Tapi lumayan ya kalau 10 hari berturut-turut, berarti kan ada 1 kilo turun kan. Yeah. Kalau sebulan 30 kilo. 30 kilo. Kalau setahun abis lu udah. Enggak kan ada makan ya, enggak makan dulu juga jangan enggak makan. Mati dong. Kesimpulannya adalah kita memang penting ya olahraga seperti ini ya. Betul. Untuk menjaga kondisi tubuh. Betul. Ya kondisi tubuh agar tetap staminanya bagus ya. Stamina bagus. Dan bugar. Mengontrol bugar, mengontrol berat badan kalian sama memperkuat otot-otot dan kelincahan. Biar bagus juga badannya ya. Betul. Iya biar bagus. Kalau misalnya kalian tadi gerakannya sesuai sama staminanya kuat. Adalah 500 gram mah deh. Ada. Setiap kilo mungkin bisa-bisa. Bisa-bisa. Ya, jadi gitu sih paling makepo ya. Hari turun tadi berapa? 0,3 kilo kan lumayan, Mak. Wah, makasih ya makepo. Siap, makepo. Nanti saya tunggu kabar dari makepo aja ya. Makasih makepo. Aduh, makasih. Kita dipuji, Mak. Aduh, hausnya ya. Mau minum enggak ada kan yang udah sepuluh. Apa namanya ngebakar kalori sekitar tadi 300 kalori, Mo. Ya mending kita cari makan dulu. Gua lapar parah sumpah.
Lu lapar kan pasti, gue yakin. Hah? Lapar kan? Lapar, tapi kan kita baru bakar kalori cuy. Di depan, di depan. Ada tukang nasi padang yang baru buka. Gue gak bisa tergoda gue. Soto ayam depan juga ada. Gak. Batagor Bandung. Maksudnya ada? Pak. Ada. Sama siomay. Baru? Baru. Mau coba? Yaudah. Tapi Mo, kan kalau makan sebanyak itu nanti nambah lagi Mo kalorinya Mo. Jadi tadi kita udah ngebakar 300 kalori. Makan itu kira-kira ada 500 kalori kali. Ya udah tuh, cuma beda dikit doang. Berarti kita ada plus 200 kalori. Nanti sore kita latihan lagi. Bisa, bisa, bisa. Tapi habis latihan makan lagi nanti 500 kalori lagi. Gitu aja siklus hidup mah. Iya sih bener ya. Jadi udah dapat sehari di sana kan? Iya. Ini dari sana sehari. Hah? Dapat sehari mah. Iya.